Okey, kali ini cikgu nak fokuskan kepada cara nak melukis ataupun membina histogram. Okey, seperti biasa, pada kertas graf kita lukiskan dahulu paksi X iaitu paksi mengopok dan paksi mencancang untuk paksi Y. Kemudian kita labelkan untuk paksi mencancang adalah untuk mewakili kekerapan. Dan pada paksi mengufuk ni adalah berdasarkan isu dalam soalan. Jadi sebagai contoh, cikgu tuliskan sahaja isunya ialah tentang markah. Kemudian kita sediakan senggat. Dan senggat ni adalah berdasarkan skala yang ditetapkan dalam soalan. Ya, ditetapkan oleh soalan. Contohnya mungkin 2 cm 5 unit, 2 cm 10 unit. Okay, bergantung kepada soalan. Cikgu hanya nak menekankan tentang cara nak membina, melukis histogram di kertas graf. Alright, untuk nilai pertama pada paksi X. Kita kena mulakan dengan kita pada paksi X. Selalunya kita gunakan standard ni, kita gunakan sempadan kelas ya, sempadan kelas. Jadi pada untuk nilai pertama tu kita menggunakan nilai sempadan bawah. Okey, sempadan bawah. Dan yang lain-lain seterusnya sehingga ke akhir tu adalah sempadan atas. Jadi bermaksud hanya pada nilai pertama pada paksi X, kita kena menggunakan sempadan bawah. Dan semua yang lain menggunakan nilai sempadan atas. Okay, so yang ini adalah nilai berdasarkan kekerapan dalam soalan kita. So, bar yang pertama yang cikgu tunjukkan di sini kekerapannya adalah 4. Eh, sini 4. Next, kekerapannya adalah 7. Eh, seperti yang kita telah sediakan jadual kekerapan lah. Semua yang kita lukis ni adalah berdasarkan nilai di jadual kekerapan yang telah kita sediakan terlebih dahulu sebelum melukis graf. Okay, so bar ketiga kekerapannya adalah 8. Kekerapan seterusnya 6 dan yang terakhir kekerapannya menunjukkan adalah 5. Jadi siaplah kita punya graf histogram. Eh, pastikan setiap bar ni dia melekat ya, rapat. Jangan lukis berjauhan.